merupakan masalah yang tak pernah habis dibicarakan. Di mana ada manusia, di situ pasti ada sampah. Hal ini juga berlaku di sekolah kita tercinta ini. Setiap harinya kita menghasilkan berbagai macam sampah, mulai dari sisa makanan, kertas, plastik, hingga sampah-sampah lainnya yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekolah. Lingkungan yang tidak bersih dapat menjadi sarang bagi berbagai macam kuman dan bakteri yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, dan lain sebagainya. Sebagai pelajar yang peduli terhadap lingkungan, harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sekolah kita sudah menyediakan tempat sampah di berbagai sudut sekolah. Gunakanlah tempat sampah tersebut sesuai dengan jenis sampahnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang sulit terurai. Oleh karena itu, mari kita kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan membawa botol minum sendiri dan menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yang ketiga, melakukan daur ulang. Sampah-sampah tertentu seperti kertas, botol plastik, dan kaleng dapat didaur ulang. Kita bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut untuk membuat kerajinan tangan atau menempatkannya di tempat daur ulang yang telah disediakan. Yang keempat, mengikuti program kebersihan sekolah. Sekolah kita rutin mengadakan kegiatan kebersihan seperti kerja bakti. Mari kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk kontribusi nyata. Kita dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kelima, mengimplementasikan sebagai tindak lanjut proyek citizen berbasis visi ini yang dituangkan ke dalam visi misi sekolah, kurikulum satuan pendidikan, dan kegiatan kelima sekolah. Menjaga kebersihan sekolah bukanlah tugas segelintir orang saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih dan sehat akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Mari kita bersama-sama mewujudkan sekolah kita menjadi tempat yang bebas dari sampah, layak untuk dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lainnya, serta mewujudkan sekolah adiwiyata. Yeah.
karakter dibully oleh teman-temannya. Saya pesan dari film tadi tentang perundungan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Makanya anak-anak tadi kita sudah nonton film dan kita sudah diskusikan apa itu bahaya dari perundungan. Sekarang waktu kita browsing, buka HP-nya, cari info sebanyak-banyaknya tentang bahaya perundungan bagi kita semua. Saya Tria, saya selaku ketua dari Global Citizen Education dari SMP Negeri 5. Kami menjalankan program dari Global Citizen Education di SMP Negeri 5 ini melalui seni. Bagaimana kami melakukan dan menjalankan program melalui seni? Kami menuangkan beberapa hasanah yang harusnya ada di dalam berkebudayaan, berkebinekaan untuk dituangkan kepada siswa-siswa kami melalui seni. Kebetulan di tanggal 17 Agustus nanti kita mendapatkan satu proyek besar luar biasa. Kita harus menyatukan siswa-siswi, ribuan siswa-siswi yang ada di Kota Cirebon, dan kebetulan juga SMP Negeri 5, sekolah kami ditunjuk menjadi pilot school di mana kita harus menjadi pembimbing utama. Sebelumnya, siswa-siswi kami dibekali dengan materi-materi lagu-lagu daerah yang akan disusun menjadi medley lagu daerah, yang nantinya mereka akan menjadi tutor sebaya dengan teman-teman SMP lainnya, sebanyak 300 siswa-siswi lainnya. Mereka harus saling bisa menghargai, berkomunikasi satu sama lain agar proyek ini bisa berjalan. Bagaimana cara bisa menjalankan semuanya? Tentunya sebelumnya kita sudah memberikan pembekalan terlebih dahulu bahwa mereka haruslah dapat menerima perbedaan dari satu dan lain halnya, maupun dari kebudayaannya, maupun dari background sosialnya, ataupun yang lain-lainnya yang sangat terlihat perbedaan antara siswa SMP Negeri 5 dan SMP-SMP lainnya. Inilah salah satu tantangan yang luar biasa yang harus siswa-siswi kami tentunya dari SMP Negeri 5 Kota Cirebon yang harus mereka facing up, yang harus mereka lakukan. Bagaimana cara mereka bisa bekerja sama langsung, berpraktek langsung, bekerja sama dengan orang lain di luar dari lingkup belajarnya. Maka dari itu, kita akan melihat bagaimana proses dari siswa-siswi kita dapat bekerja sama dengan 300 siswa lainnya di 17 Agustus mendatang. Selama saya bersekolah di SMP Negeri 5 Kota Cirebon, saya merasa sangat senang dan sangat-sangat puas karena bakat seni saya difasilitasi dengan baik oleh sekolah.
Salah satu contohnya, saya baru saja mengikuti proyek besar kemarin, yaitu proyek kebudayaan, di mana 350 siswa paduan suara atau GSSC dengan menyanyikan 11 medley lagu daerah. Dan pada saat itu, kebetulan SMP Negeri 5 menjadi leader atau tuan rumah. Otomatis, kami semua harus bisa menjadi contoh yang baik untuk sekolah lain. Oleh karena itu, sebelumnya saya dan teman-teman saya semua sudah dibekali bagaimana cara bertoleransi satu sama lain dan menghargai satu sama lain dengan ilmu kebinekaan yang diberikan oleh Ibu Tria. Karena pada saat itu, kami kan harus bisa bekerja sama dengan siswa SMP lain atau sekolah lain, dan kita harus bisa menghargai perbedaan sukunya, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan sosial, dan lain-lain. Dan syukurnya proses latihan satu minggu kemarin berjalan dengan lancar hingga tanggal 17 Agustus. Tapi menurut saya, tanpa pembekalan kebinekaan dari Butria kemarin, proses latihan satu minggu itu sulit untuk dijalani karena kita harus bisa bekerja sama dengan 350 siswa yang memiliki keberagaman masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya Meylinda Hafiz Tafnan, kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Meylinda atau Meylin. Saya bersekolah di SMP Negeri 7 Kota Cirebon dan menjabat sebagai Ketua OSIS. Tugas saya membantu program-program kerja yang ada di sekolah, serta membantu anggota-anggota saya mengerjakan program sekolah. Sebagai Ketua OSIS, saya seringkali melihat adanya keisengan-keisengan yang teman-teman saya buat, yang menimbulkan perundungan di sekolah. Dari mulai mengejek suku, ras, agama, bahkan profesi orang tua. Di papan tulis ada berbagai macam permasalahan isu global ya, isu-isu yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, di lingkungan sekitar kita ya. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian permasalahan mana yang menurut kalian paling penting, yang urgent ya untuk dibahas dan diselesaikan bersama-sama. Kelompok tiga memilih permasalahan apa? Tentang kerusakan lingkungan. Ya silakan kalian kemukakan alasannya kenapa kalian memilih masalah kerusakan lingkungan. Karena saat ini lingkungan hidup sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada ekosistem. Adapun faktor-faktor yang hidup di lingkungan adalah sebagai berikut. Faktor alam, kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Alasannya kami memilih permasalahan bullying yang merupakan isu pelanggaran HAM karena sangat penting untuk dibahas dan dicari solusinya karena masalah bullying banyak terjadi di Indonesia terutama di sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya yang banyak terjadi bullying apa? Kan ada bullying, ada verbal, ada fisik ya. Kita udah belajar P5 tentang bullying ya. Iya. Ya. Lebih banyak terjadi tentang bullying apa? Fisik sih. Fisik ya. Ya, terus buat kalian kenapa ini penting sekali untuk dibahas permasalahan bullying? Pentingnya permasalahan bullying sangat penting karena jika tidak cepat diselesaikan akan terdampak pada
pada kesehatan mental, korban bullying bisa mengalami stres, depresi, dan bahkan bunuh diri. Seperti kasus dokter yang bunuh diri karena dibully oleh seniornya. Jadi silakan nanti kalian bahas permasalahan bullying ini, solusinya bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Ya. Halo, kami dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kami sedang berada di SDN Gunung Sari Dalam. Kami sedang berkunjung di sekolah inklusi yang ada di Kota Cirebon. Yuk ikuti kami. Istilahnya pendamping, istilahnya tutor sebaya. Ya, tutor sebaya itu jadi sebagai gurunya yang seusianya. Duanya yang fleksibel. Fleksibel di sini itu menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Contoh, di kurikulum Merdeka, pembelajaran kelas 1 umpamanya, guru harus mengajarkan hitungan 1 sampai 10. Jadi guru sesuai kurikulum. Anak-anak hari ini kita belajar berhitung 1 sampai 10. Itu mau bisa mau enggak, guru tersebut mengajarkan hitungan 1 sampai 10. Ketika sudah pembelajaran beres, otomatis ada penilaian. Penilaian itu indikatornya barang siapa anak yang bisa berhitung 1 sampai 10, nilainya 100. Kalau masih sampai 9 berarti 90, 80 berarti pokoknya sesuai dengan indikator guru. Penampilan berikutnya dari kelompok yang akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut. Dipersilakan kelompok keempat. Boleh tepuk tangan semuanya untuk kelompok keempat. Tentang maskot yang kami beri nama Pandu Perdamaian. Ide maskot menjadi salah satu sarana kampanye yang efektif sehingga mudah diingat oleh siswa. Secara terjadwal, maskot ini melapor setiap kelas dan berkampanye di media sosial.